Yes. Halo. Bapak ibu guru yang baru. Angis. Dan ingatlah, semua kenangan. Baik, untuk anak Bapak Rizky dan Nansada untuk memimpin rekan-rekannya, teman-temannya sekalian. Ya, yang sebelah kanan siswa laki-laki, sebelah kiri siswa siswi. Ya, sebelah kiri sebelah. Saat 3 tahun lalu kamu datang kemari dengan langkah yang pasti ingin menuntut ilmu di sekolah yang tercinta ini. Tanpa pengetahuan yang tinggi, setelah hari ini, hari akan terus berganti dan berganti. Dan kamu akan menatap dengan pasti masa depan yang lebih baik. Sabar. Ya, kepada Bapak Bagosi sebagai ketua panitia dan telah berhasil ya membimbing panitia seluruhnya. Terima kasih Bapak Bagosi. Lepaskan semua beban. Ingatlah dulu engkau dididik selama 3 tahun dengan penuh sabar, dengan penuh keikhlasan. Dan sekarang saatnya kita berpisah. Bukan perpisahan yang kita tangisi, tapi temuanlah yang sudah segera berakhir. Kamu akan dididik. Halo. Bapak ibu guru yang baru. Angis. Dan ingatlah semua kenangan indah yang ada di sekolah kita ini. Ya, nangis kan? Ingatlah semua kata-kata ucapan-ucapan dari bapak ibu gurumu, petua-petua mereka yang bijak. Kami mendidik kamu dengan sepenuh hati. Kami menganggapmu seperti anak kami sendiri. Tidak membeda-bedakan. Apabila ada nangis. Salah Bapak Ibu Guru yang lama ini, maafkan. Coba, ini berapa nanti? Pak Denu belum nangis ya? Belum. Kita buat nangis ya, bisa. Iya. Iya, Pak Pardosi sudah menitikan air mata. Ini luar biasa. Pengalaman yang berharga bagi Bapak Pardosi. Lanjut 2 periode buat Bapak Pardosi. Nangis. Iya. Karena Bapak Rafi, aku juga mau mendaftar di Abi saja sebagai ketua mendengar dari sekolah. Lebih dekat jalan kaki untuk mengurangi sekolah. Ya. Mohon maaf bagi siswa-siswi yang tertangkap. Yang 16 orang itu segera lepaskan. Kita maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak yakin Bapak Kepala Sekolah memiliki pintu maaf yang luas yang lebar untuk kalian semua. Kita maaflah kepada Bapak. Kok kapan disalam? Ah, udah, nanti ini aja. Semoga di video aja. Tidak diulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Gak ada yang jaga lekat. Gak ada yang jaga kantor. Udah jangan lama-lama. Udah jangan lama-lama. Ini. Untuk karena momen ini sulit terulang. Ya, lepaskan semua obat. Air matanya nanti buaya enggak? Apabila pernah tersirat di hati kalian marah kepada bapak ibu gurumu, percayalah kami tidak pernah membencimu. Kami sangat menyayangi. Iya. Oh, ini aktornya semalam. Boleh nangis. Bapak,
untuk halaman segera agar tidak terjadi antrian panjang. Dan bagi yang sudah bersalaman, segera kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan saling memaafkan sesama kalian, sesama siswa-siswi kelas 9 maupun kepada adik-adik kalian di kelas 8 dan kelas 7. Dan pengarah bersama kepada Bapak Jeno untuk minta maaf kepada Jeno. Saya tanya dengan Pak Didi, cium tangannya, cium keningnya. Ya pernah salah dengan suara, mohon maaf dengan suara. Nanti setelah kamu lanjut ke SMA, jangan lupa alamater kamu, jangan kemalukan sekolah ini. Jadilah alumni-alumni yang berkompetensi tinggi, yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kasolah yang selalu setia mengikuti seluruh sesi acara pertasan situasi fisik kesegeran. Sampai jumpa di sesi acara pertasan pertasan situasi kesegeran tahun 2020. Baiklah, saya akan segera berikan kembali kepada MC kita. Berapa ini? Panitia? Iya tadi. Terlalu pas semuanya. Oke kan? Dia bisa lebih awal, lebih lama.